Ditembak Rusia dengan rudal dari tengah laut berjarak ratusan kilometer, sebuah gedung di kota Vinnytsia, Ukraina hancur berkeping-keping Kamis 14 Juli. Rupanya, di dalam gedung yang ditembak dengan rudal presisi Rusia itu sedang ada pertemuan Komando Angkatan Udara Ukraina dengan perwakilan Barat. Komando AU Ukraina itu dilaporkan tengah berunding dengan perwakilan Barat untuk meminta pasukan senjata. Pada saat serangan itu, pertemuan Komando Angkatan Udara Ukraina dengan perwakilan pemasok senjata asing diadakan, kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari kantor berita AFP Jumat 15 Juli. Sementara Ukraina mengklaim dengan menuduh bahwa Rusia menembakkan rudal tersebut dengan menargetkan warga sipil. Ukraina mengatakan 2-3 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan itu. Rusia sendiri jelas membantah tuduhan Ukraina tersebut. Rusia menembakkan rudal presisi itu khusus menargetkan militer Ukraina yang sedang berlindung di balik gedung tersebut. Pertemuan tersebut berfokus pada pasukan jet dan senjata serta perbaikan pesawat Ukraina. Imbu Kemenhan Rusia. Akibat serangan itu, para peserta pertemuan tewas selanjutnya, tanpa menyebut jumlah. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan jumlah korban di Vinnytsia kemungkinan akan meningkat, puluhan orang masih hilang, dan banyak yang dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis. Rusia siapkan rudal Satan II. Hendak dikeroyok oleh Amerika CIS atau negara barat, Rusia mulai melakukan sejumlah persiapan. Tak tanggung-tanggung, produksi peralatan militer tercanggihnya pun dipercepat. Kini Rusia tengah memproduksi rudal kiamat atau yang dikenal dengan rudal RS-28 Sarmat atau rudal Satan II. Baru jalannya produksi massal rudal Satan II, Rusia juga mempersiapkan untuk melakukan serangkaian tes lanjutan. Rudal nuklir jarak jauh paling kuat di dunia sedang dipersiapkan untuk tes baru dan produksi serial, ujar Kepala Badan Antariksa Rusia Roscosmos Dmitry Rogozin. Melalui informasi yang diunggah di Telegram pada Rabu 13 Juli, Rogozin menjelaskan rudal RS-28 Sarmat ICBM merupakan roket 200 ton, generasi baru yang memiliki tinggi sekitar 116 kaki serta berat muatan 10.000 kg. Dengan ukuran yang raksasa, ini Satan II mampu mengirimkan 10 hulu ledak besar, 16 hulu ledak kecil dengan kecepatan yang mencapai 16.000 mph. Bahkan berkat kemampuan ofensifnya, rudal Satan II yang menggunakan bahan bakar cair ini diprediksi dapat menghancurkan wilayah musuh hanya dengan satu kali tembakan. Hal ini lantas membuat rudal balistik Satan II jadi yang paling kuat di antara rudal balistik lainnya. Pembuatan rudal balistik Satan II dibenarkan telah lama diproduksi Rusia. Namun karena konflik antara Moskow dengan Kiev makin menegang, membuat peluncuran rudal balistik antar benua ini mengalami penundaan. Hingga akhirnya Satan II berhasil diluncurkan pada 20 April lalu di Arkhangelsk, tepatnya di wilayah Kosmodrom Plyazsk. Tak lama dari peluncuran tersebut, Satan II kembali masuk dalam pabrik produksi yang berada di kota Krasnoyarsk, Siberia Timur. Untuk melanjutkan pengujian agar rudal serial ini dapat diluncurkan pada akhir tahun 2022. Mengutip dari dasar peluncuran ini menjadi penanda serta peringatan keras Putin pada para musuhnya untuk tidak mempermainkan Rusia dengan aturan sanksi bahkan aksi agresif ini. Telah membuat sejumlah negara besar meningkatkan pertahanannya. Terlebih setelah Rogozin mengancam akan meluncurkan rudal Satan II ke Downing Street dan Gedung Putih selama KTT NATO pada akhir Juni kemarin. Rencananya Satan II akan diproduksi sebanyak 50 buah dengan maksud untuk menggantikan rudal tertuanya, yaitu International Ballistic Missiles SS-1 yang saat ini telah dipensiunkan karena usianya yang sudah cukup tua. Pangkalan Angkatan Udara Ukraina dihantam rudal Rusia. Serangan Rusia yang ditargetkan telah memusnahkan semua peserta yang menghadiri pertemuan perwakilan Angkatan Udara Ukraina dengan pemasok senjata asing. Demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat 15 Juli waktu setempat. Selama 4 bulan terakhir, Amerika Serikat dan negara-negara lain terus menyalurkan senjata ke Ukraina untuk menopang rezim Kiev. Padahal Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk dan militer Rusia telah berulang kali melaporkan bahwa senjata tersebut digunakan berulang kali untuk menargetkan wilayah sipil. AS sendiri telah memberikan sekitar US$54 miliar dalam bantuan militer dan ekonomi ke Ukraina. Sekutu lainnya di Kanada, Eropa, dan Australia menjanjikan miliaran lagi, sedangkan Uni Eropa berjanji untuk meningkatkan dukungan militer menjadi sekitar 2 miliar euro pada Mei. Sejak meluncurkan operasi militer khusus untuk denazifi Ukraina, Moskow telah berulang kali memperingatkan AS dan sekutunya tentang konsekuensi dari pengiriman senjata yang tidak terkendali ke Kiev. Dukungan militer seperti itu hanya akan memperpanjang krisis Ukraina, kata Kremlin. Selain itu, sejumlah besar perangkat keras militer canggih berakhir di pasar gelap senjata internasional. Bersama dengan itu, Biro Keamanan Ekonomi Ukraina pada awal Juli mengakui bahwa mereka telah mengidentifikasi kasus penjualan bantuan kemanusiaan dan barang-barang militer yang dipasok oleh negara-negara barat.
Meskipun begitu, Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina menolak tuduhan bahwa senjata yang dipasok oleh negara-negara barat berakhir di pasar gelap di Eropa. Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Andrei Yermak, baru-baru ini mengusulkan pembentukan komisi khusus untuk mengawasi pasukan tersebut. Saya ingin mengusulkan kepada Parlemen Ukraina untuk mempertimbangkan ide penting, yaitu pembentukan komisi khusus sementara yang diberdayakan untuk menangani masalah-masalah yang terkait dengan kontrol penggunaan senjata yang diterima dari sekutu kita, tulis Yermak dalam telegramnya. Awal pekan ini, seorang anggota kelompok peretas Rusia, Rahdealti, mengatakan kepada Sputnik bahwa intelijen Ukraina bekerja sama dengan para penjahat dan penyelundupan untuk menjual kembali senjata yang disediakan oleh Barat di pasar gelap. Pertemuan komando AU di kota Vinnytsia di rudal Rusia, seluruh peserta rapat diklaim tewas. Rusia mengklaim telah menyerang pertemuan komando Angkatan Udara Ukraina. Akibat serangan tersebut, seluruh peserta yang ikut dalam pertemuan tersebut tewas. Diketahui pada Kamis 14 Juli, Rusia menyerang kota Vinnytsia di Ukraina Tengah. Kota tersebut berjarak ratusan kilometer dari garis depan dengan rudal kaliber presisi tinggi berbasis laut. Ukraina mengatakan 23 orang termasuk anak-anak tewas dalam serangan itu. Namun, Rusia menegaskan bahwa pihaknya menargetkan militer Ukraina yang tengah melakukan pertemuan. Pada saat serangan itu, pertemuan Komando Angkatan Udara Ukraina dengan perwakilan pemasok senjata asing diadakan. Kata Kementerian Pertahanan Rusia dikutip dari kantor berita AFP, pertemuan tersebut berfokus pada pasokan jet dan senjata serta perbaikan pesawat Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut semua peserta tewas akibat serangan tersebut. Selain menyerang pertemuan komando AU Ukraina, Kemenhan juga mengaku telah menyerang perwakilan pemasok senjata dari barat di kota Vinnytsia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky langsung mengecam tindakan Rusia tersebut. Zelensky mengatakan jumlah korban di Vinnytsia kemungkinan akan meningkat, pasalnya puluhan orang masih hilang dan banyak yang dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis.